Ini bahas Pespuris mau bahas nggak? Pespuris mau bahas nggak? Ya udah lu yang bahas. Harusnya tuh lu ada review sendiri buat Transformer. Well, anjing lu. Nonton Transformer abis itu nggak nge-review, anjing. Nonton doang. Dia bilang, gua nonton itu seru juga. Ya lu review, anjing. Percuma, gua udah bilang. Penonton kita nggak seneng dididik. Tenangkan dihibur penonton kita. Gua bikin udah kayak skrip bagus-bagus. Pakai beginian nih. Yang nonton gak ada ya yang nonton. Ya, no, ya lu review sekarang Transformer. Nah, gua, udah, gak usah. Gua temenin lu, gua temenin gak, lu. Gak usah. Ini gak mau di-cut nih. Udah. Ya, teman-teman balik lagi bersama kami ya. Tapi hari ini spesial karena kita mau nge-review Fast X ya. Ini bisa jadi ada jilid 2-nya setelah gua nonton sampai selesai karena gua baru nonton 40 menit ya. Baru nonton 40 menit gua ketiduran ya. Karena apa tuh ketiduran? Ya gua sebenarnya udah expect bahwa gua akan ketiduran nonton Fast X. Mau dia ada rudal terbang ke muka gua juga sebenarnya enggak bakal bikin gua pengen nonton ini juga sih gitu ya. Tidurnya gimana emang? Hah? Tidurnya gimana? Sama pacar lu gua. Apa? Enggak, takutnya bini gue juga berpikir yang tidak-tidak. Gue juga pernah tidur sama bini lu. Hah? Gue tidur tadi tidur sebelah-sebelahan. Kenapa lu bisa ketemu sama bini gue lu? Tahu banget lu anjing. Ya, tapi ini Fast X. Yeah. Fast X ini sebetulnya banyak banget yang request. Karena sebetulnya Aldo ini gak kuat nontonnya. Gue sebenarnya udah gak mau nonton. Iya. Gue download lagi yang berapa kemarin 18 GB. Gue download. Gue nonton di bioskop. Cuman di bioskop. Anjing, sama siapa lu nonton? Sama Billis lah, gue nonton berdua. Cuman udah sempat mau keluar waktu itu. Udah gak kuat lu? Bukan udah gak kuat, iya udah sih. Salah, gue salahin anggap. Kenapa? Paha dalam lu ngilu. Lu lihat botak yang Vin Diesel sange lu ya? Enggak. Karena keris banget tuh, dia kayak superhero. Iya, ini plot awalnya aja sebenarnya juga udah anjing. Dari 9 aja udah anjing sebetulnya. Iya, udah anjing. Magnet bisa nyedot-nyedot itu tuh. Iya, udah anjing. Got a magnet plane. Hold on. Ini aneh banget. Ini juga lebih anjing lagi sebenarnya karena plot utamanya adalah ceritanya mau menyelamatkan bumi lagi nih ya. Dia nyelamatin anaknya di sini. Iya. Jadi tujuan utamanya adalah menyelamatkan anaknya. Iya, tapi dengan metode belum sampai anaknya soalnya kan. Belum. Jadi anaknya itu setelah bola-bola itu diculik. Oh, diculik. Nah, tujuan si Ludacris itu dikasih misi itu cuma buat distraksi doang. Biar Vin Diesel datang ke sana. Biar Vin Diesel bantuin, ternyata anaknya diculik. Tuh, goblok kan? Iya. Yeah. Goblok. Coba tuh si siapa namanya tuh? Anjing. Yeah. Charles Teron kagak datang malam-malam. Vin Diesel kan enggak ke sana dia. Iya, yeah, betul. Iya kan? Charles Teron emang goblok, emang anjing. Itu juga Charles Teron, anjing. Charles Teron di mana sih? Yang cewek. Charles Teron yang punya pasukannya itu. Iya. Malam-malam ya, betul-betul. Itu kenapa pasukannya seluruhnya punya keluarga? Dia, ya? Dia itu formatnya itu adalah di seri ini lu musuh gua. Seri berikutnya karena lu sudah tidak musuh lagi, kamu jadi teman kamu gitu. Nah, berikutnya juga gitu. Iya. Itu hukum satu. Hukum kedua adalah kalau ada yang mati, selama enggak ada mayatnya masih dia hidup. Bisa balik. Masih hidup, tenang hidup aja, dia. Tenang iya. aja di sini. Jadi mah. Kali ini Gal Gadot hidup lagi ya. Iya, spoiler dong lu. Ya enggak apa-apa juga sih. Ya siapa juga mau nonton, nih kan? Gua nonton. Lu nonton. Banyak orang nonton dan dia sudah meraup keuntungannya banyak di film ini. Penjualannya melebihi dari Fast 9. Karena apa? Karena kita ngomongin film ginian. Bener sih. Orang karena di Jason Momoa juga kali. Jason Momoa itu penyelamat film ini. Kalau nggak ada dia, film ini ya nggak Jason Momoa. Ya kan bener dong gue, nggak salah kan? Intinya Jason Momoa juga ditabrak keluar pintu anjing. Iya juga ya. Sempet lo keluar pintu, abis itu melek anjing di dalam laut, ah gitu. Kayak Aquaman anjing. Kesannya lo superhero gitu lo, maksud gue, bangsat. Meleknya juga bukan yang panik gitu, cuma kayak iya gitu doang anjing. Emang gak sakit mata lo? Anjing gak pedih lo? Lebih mirip Susana deh. Iya. Maksud gue lagi gila anjing, butuh berapa film tuh? Dari 5 sampai 10 anjing, 7 tahun cuy berarti. Iya. Yeah. Jadi sebetulnya, buat yang gak tahu ya, tapi pasti udah pada tahu sih. Musuh utama di film ini adalah Jason Momoa. Jadi Jason Momoa ini sudah di-planting. Ceritanya adalah anak dari mafia di Fast 5. Yang diberangkasnya dicolong. Iya. Yeah. Yang sebetulnya harusnya dia berhenti di Fast 7 aja sih sebetulnya. Iya, udah paling selesai itu. Udah paling top menurut gua. Karena Fast 5 itu yang terbaik menurut gua. Fast 4 oke okay lah. Iya. Tokyo Drift tuh oke okay banget. Tokyo Drift juga oke, okay, tapi ratingnya rendah kan. Akhirnya Vin Diesel dipanggil lagi kan. Iya. Ya jadi antagonisnya adalah si Jason Momoa di sini. Dia itu mencoba untuk membalaskan dendam ayahnya. Itu doang sebetulnya. Dengan cara dia itu akan membunuh orang yang paling disayangi oleh Dom, yaitu adalah anaknya Dom. Namanya Little B.
Ya. Karena namanya Brian juga. Namanya Little B. Udah itu doang sebetulnya. Dan banyak banyak banget adegan-adegan tolol di film ini yang kayaknya sebetulnya nggak mungkin kejadian di dunia nyata gitu ya. Kayak yang pertama. Dan ini kayaknya emang tujuan dia untuk membuat kita kesel dengan adegan-adegan tolol. Kenapa itu masukin, kenapa gue ngomongnya kayak masukin rudal ya? Laut juga kenapa di situ ya? Cuma orang tolol ya. Oh iya. Kayak itu. Siapa itu ya? Siapa? Cuma orang tolol yang nonton pesta. Iya benar sih. Tapi jadi ada satu yang bulut-bulut itu. Iya. Itu juga agak nggak masuk akal ya kan, bom itu. Dia menggunakan mobil aja untuk meminimalisir ledakan bom. Lo belum nyampe situ ya? Udah masuk. Udah ke situ. Di situ gue tidur. Iya gue tidur. Di situ gue tidur. Abis itu gue bangun-bangun dia tuh John Cena udah barengan sama anaknya. Jadi ada adegan John Cena itu jemput anaknya akhirnya untuk menolong anaknya ini. Ada John Cena. Ada John Cena. Lu ngeliat kan? Karena you can see me. Kalian karena ada John Cena di sini. Jacob is Dom's brother. Ah, itu John Cena. John Cena kan adiknya Dom. Adiknya Dom. Di Fast 9, ya kan? Ya, tiba-tiba jadi punya adik lagi dia nih kan. Abis itu dia membantu siapa namanya? Lupa gua nama adiknya yang cewek. Siapa? Ya, oh, yang ini yang istrinya Brian. Brian. Jadi Brian. Dia mencoba untuk menolong anak itu, anaknya si Brian. Dibawalah ke tempat persembunyian yang katanya semuanya sudah tahu nih tempatnya di mana, ya kan? Tapi dia begitu nyampe di sana, dia sudah punya mobil. Lu tahu mobilnya apa? Mobil punya rudal. Lu bayangin, ya. Mobilnya punya rudal, ya. Itu satu, ya. Ya tapi kan make sense mobil punya rudal kenapa, Wil? Ya oke, kita anggap normal. Di situ belum dijelasin mobilnya bisa apa, ya. Dateng nih si Dom nih, ditangkap sama Interpol kalau salah, anak buahnya Mr. Nobody, ya kan? Habis itu ditangkap, diborgol, ya kan? Diborgol di mobil. Terus dibilang, "Lu enggak mau melakukan ini." Habis itu si Dom pakai ini, pakai seat belt. Tiba-tiba ada yang nembak rudal itu mobil. Gak ada yang ngasih tahu si Dom. Gua enggak tahu dia tahu dari mana ya. Pokoknya orang tiba-tiba bisa dia nembak rudal iya, mobil itu. Bukan mobil itu, beda, beda orang. Jadi ada si Jason Momoa nembak rudal ke mobil itu. Dar, pada mati semua dalam itu kecuali satu orang. Yaitu adalah anak buahnya si Mr. Nobody paling gede badannya. Udah tuh. Dia udah berantem, Jason Momoa kalah. Tau gak Jason Momoa ngapain? Cuma gini doang. Cut. Tiba-tiba ada sniper dari jauh nembak si karakter-karakter lainnya gitu. Dari mana anjing? Kenapa enggak dari awal kalau begitu ya kan? Kenapa harus meledak maksud gue? Kenapa harus meledakin dulu? Kalau punya sniper nih ya. Satu-satu aja. Iya, kenapa harus begituin gitu? Kenapa enggak Domnya langsung tembak aja gitu iya, ya? Iya, kena kayak rempong gitu ya. Iya. Udah gitu. Tapi gue belum action, well. Iya, betul. Kalau enggak jadi enggak seru ya. Iya, enggak okay. Seru. Oke, okay, kalau gitu. Abis itu si Jasonnya kabur, cabut dia. Udah bete dia, gue pokoknya mau nyiksa lu. Kenapa gak dibunuh aja sih Dom ya? Oke lah, film action, biar dia lebih... Kan prinsipnya ceritanya lu jangan ngebunuh orang, harusnya disiksa. Itu si Jason ngomong begitu ya. Yeah. Oke, akhirnya si polisi badan gede ini, orang Interpolnya, bantuin si Dom. Udah, kita akan selamatkan anak kamu. Oke, dia pergi. Udah, ternyata dia pengkhianat. Tiba-tiba dia pengkhianat, tiba-tiba. Si yang badannya gede. Si badannya gede ini. Yang di sniper tadi. Iya. Dia pengkhianat gitu loh. Iya. Lu kan nembak dia, ya. Kalau kebetulan mati gimana tuh? Iya kan? Lu nembak rudal ke mobil dia. Iya. Kalau misalkan dia mati gimana? Kan plotnya enggak jalan ya. Iya. Habis itu udah tuh. Karena sudah mengkhianati, akhirnya si Dom coba buat nyelamatin anaknya yang anaknya akhirnya naik mobil rudal tadi nih. Mobil rudal tadi untuk kabur dari kejaran si Jason Momoa. Dia kabur, ada mobil lain, tembak rudal, oke, cucu, dar, ledak mobil lain, wih keren, ya kan? Ada mobil lagi, tembak rudal, aduh macet tiba-tiba ya, oke lah macet. Si anaknya tiba-tiba naik ke belakang mobilnya, dia mau benerin rudalnya dok. Dia benerin rudal, lu bayangin anak itu benerin rudal. Montir NASA ya. Benerin rudal anaknya, benerin biar gak macet. Bisa uncle, tembak. Dar, oke, berhasil. Anak ini bisa benerin rudal. Abis itu di belakang kan, masih berdiri kan. Abis itu apa yang terjadi? Tiba-tiba Jason Momoa dari belakang. Ngebut, anaknya diculik sama dia. Bisa-bisanya si Jason, si John Cena gak ngeh gitu ya. Kenapa dia malah, mana anaknya begitu? Ya Allah, abis itu Dom, Dom datang ke Dom kan. Mana si Little B? Diculik sama di depan. Ya Allah, kenapa begini? Abis itu Jason, si John Cena-nya begini. Gua harus menebus kesalahan gua. Akhirnya roketnya
karena dia punya rudal nih. Rudal nih kebawahin sama dia, biar dia bisa terbang. Dia terbang, dok. Ado, dia terbang, ya Allah. Dia terbang. Dia terbang. Terbang dia. Jadi si Dominic ini, jadi jalan tol nih, dua arah kan begini kan. Si Dominic ini di sini nih, dia ngelawan arah, ngelawan arus. Terus si Josina mikir, kayaknya gua harus selamatin si Dom. Akhirnya rudalnya itu dinengokin ke sini biar dia terbang. Dia nimpa mobil yang ngalangin si Dom. Hmm. Kan tolol ya. Dia kan punya rudal. Tembak aja rudalnya, ngapain mau malah lompat lu begitu. Terbang, ya? Aduh. Akhirnya fisiknya juga enggak bisa terbang, Mel. Enggak, dia tuh mau planting seolah-olah Josina mati biar di 11 nanti di reveal bahwa Josina masih hidup. Tada, mau begitu. Oh, jadi cerita Josina enggak ada nih. Josina mati karena ceritanya kan dia mengorbankan diri dia. Maafkan aku, Dom. Inilah yang terbaik bisa aku lakukan. What? Tapi badannya nggak ada. Nggak ada, seperti biasa ya kan. Yeah. Terus Domnya kesel dengan muka dia yang begitu kan. Dikejar Jason Momoa. Dapat anaknya nih berhasil. Dibukulin nih si Jason Momoa. Ternyata pengkhianat itu muncul di rudal tuh teman-temannya tuh yang mau bantu si Dom lagi. Jatuh lagi. Ujung-ujungnya apa? Si Dom lagi di waduk. Di waduk di tengah-tengah. Waduk. Ada waduk nih tiba-tiba nih ya. Penampungan air lah. Dia di tengah-tengah sini. Tiba-tiba ada mobil Optimus Prime, dok. Optimus Prime set gitu ya. Mobil James. Pakai remote si Jason Momoa. Tiba-tiba punya, udah di planting nih, bakal di sini diberhenti nih ya. Di waduk ini nih. Ya. Abis itu mobilnya mau nabrak begini, sebut Dom di tengah-tengah nih. Akhirnya Domnya, kamu melakukan satu kesalahan katanya, karena kamu memberikan aku mobil katanya. Akhirnya dia lompat sini. Bannya meledak, lu bayangin bannya keluar api. Udah kayak Ghost Rider lu, tau gak lu? Kayak Ghost Rider. Gitu. Begitu busnya ketemu, meledak. Terus, udah dong, si Domnya udah dibawa kan? Terus si Jason Momoa aja bilang gini, tapi masih belum selesai. Dia punya bom di waduknya, dok. Udah dipasang semuanya. Tiba-tiba dia pencet, aduh, di waduk kayak ada bom semua. Kak, kok lu bisa tahu dia bakal jago ke situ gitu? Hebat bener. Ya Allah, meledak nih kan? Begitu meledak. Kok meledak mulu sih lo dari tadi lo? Emang begitu dong? Gua capek ini meledak mulu dia. Abis itu Michael Bay juga kayaknya minder liat dia kayaknya. Udah tuh, begitu meledak, selesai filmnya. Apa sih lo anjing? Selesai filmnya Aldo, selesai! Pas itu meledak? Iya, ini Infinity War kayaknya gua rasa nih. Dia lagi nungguin Endgame, bro. Endgame. Lu bayangin ya, ada adegan dia berantem cewek sama cewek itu, si Leslie sama si Charles Teron. Iya. Abis itu berantemnya tolol banget lagi. Katanya itu enggak di skrip itu, Well. Iya, makanya tolol, Dok. Kenapa lu berantem? Lu tuh lagi di satu penjara, lu mau lolos. Abis itu lu mau lolos, lu malah tonjok-tonjokan. Enggak ada. Motifnya apa? Enggak ada, Dok. Cuma lu kali yang nonton. Masa orang berantem enggak ada motifnya, anjing? Dia cuma nanya gini. Kita masih punya waktu berapa lama? 5 menit. Ditonjok abis itu. Dia berantem Aldo, sumpah. Gak kenapa gua, dia kesel aja gitu. Ya nggak tahu kalau emang kesel dari awal si Charles Teron ke rumahnya, ya, harusnya lu pukul di situ dong. Oh jadi si Letty-nya nih kesel nih. Iya jadi Letty kata ke polisi. Gara-gara dia. Lu bayangin ya Letty yang suka naik motor ugal-ugalan, iya. Bisa lompat sana sini, tangkap polisi dok. Tangkap polisi juga cuma gini bang. Ditilang. Kenapa presiden zebra? Ya takutnya naik motornya terlalu kencang. Iya enggak? Kena operasi zebra dia. Ya Allah, kasihan banget Leti. Soalnya orang absurd dari awal naik motor sendiri. Iya. Bakal apa? Temen-temennya naik motor. Iya, itu opening scene tuh naik motor dia tuh paling enggak guna, Well. Dia enggak ngapa-ngapain, Well, anjing. Naik motor doang dia. Iya, benar-benar. Iya kan dari awal cuy goblok anjing dia tuh. Ya, dia akhirnya dia berdamai lah masih cara Seron ini. Begitu keluar. Ini post credit ya, begitu keluar. Anjing ada post credit sekarang? Ya itu post credit itu. Begitu dia keluar, selamat dia dari penjara. Ternyata penjaranya ada di daerah dingin lah, gue gak tau kutub 1 atau kutub utara. Begitu dia keluar, ada kapal selam dok. Kapal selam, bukan MPMP loh. Kapal selam, ini bener kapal selam. Submarine. Kapal selam, submarine. Keluar, Gal Gadot keluar dari kapal selamnya dok. Tiba-tiba dia hidup lagi, dok. Soundtracknya gitu, ne, gitu. Bawa lasso kan? Nggak takutnya ternyata ini dia universe-nya gitu. Dia bawa lasso tapi Ari, dia. Ari lasso. Bawa penyanyi ini ya? Ini film capek bener ya Tuhan gua nontonnya. Emang kalau kita sambungin The Flash, harusnya Flash itu musnahin universe-nya. Si Dom ini loh. Harusnya pas masih jadi bayi tuh mati, cu.
Harusnya pas bayi-bayi jatuh di film The Flash tuh, oh, iya, itu harusnya keluarganya itu, oh, iya, pas Empirius tuh. Keluarga domnya. Anjing. So keluarga itu troublemaker anjing. Iya benar-benar. Permasalahannya di keluarga dia. Kayak pacarnya siapa yang dibunuh sama si A-Train. Pacarnya si oh iya yang pecah ya. Harusnya ditembus cuk badannya cuk. When you ever besmirch Billy. Ini kakaknya, adeknya, semuanya anjing sekeluarga nggak ada yang bener. Emang pas kecil nggak ada yang ke gereja apa anjing? Maksud gue, kok blangsak banget gitu hidupnya sekeluarga tuh. Anjing. Nggak terlalu banyak cerita-cerita memang udah benar-benar nggak dipikirin logikanya sih. Iya. Ini emang benar-benar ngejual visualnya aja. Iya. Ini kelasnya udah emang kelas film action aja udah. Iya. Action zaman 90-an kan nggak terlalu pakai otak ya. Iya. Kayak film-filmnya Chuck Norris gitu, film-filmnya Sylvester Stallone gitu kan. Sylvester Stallone masih sedikit lah. Ada ya masih mending lah dulu, masih ada kayak Viet War gitu-gitu lah ya. Setidaknya. Tapi emang udah gak mau mikir aja gitu. Yang penting meledak gitu, waduk meledak anjing maksud gue. Itu yang waduk paling gak ngerti. Enggak, John Cena itu ngarahin rudal ke jalan juga gila sih. Ada Optimus Prime tiba-tiba dong. Ya Allah. Ya gue rasa nanti untung di pas itu. Untung pas di tengah-tengah dia nang. Gitu kan nih. Utang ina si Optimum Pride. Fucking inang yan, Optimum Pride. Utang babe, si Optimum Pride do. Sayangnya gak ada ya. Padahal udah tunggu-tunggu ya itu ya. Atau ternyata mungkin ya. Itu planting transformer. Ternyata selama ini mobilnya Vin Diesel tuh bisa ngomong. You're the chosen one. We are family dong. Ternyata keluarganya mesin anjing. Karena ini lagi musim banget nih, lagi multiverse kan. Iya benar. Kayak si apa namanya? Marvel udah pertama, berikutnya ada DC dan kemarin di Transformer juga akhirnya G.I. Joe masuk. Untuk masukin universe-nya. Jadi kayaknya ini si Dom nih planting itu. Gue yakin sih nanti G.I. Joe bakal kelimpungan lawan Transformer, dia bakal ngubungin Dom. Ngetok pintu rumahnya Dom sih. Bukan, semua masalah dunia itu bisa diselesaikan kalau lu nyamperin Dom dari seri ke seri. Lu kalau tanya si Dom nih, pasti selesai masalahnya. Iya, jadi lu mending nanya Dom. Iya juga ya. Jadi Dom ngetok rumahnya Dom. Anjir lucu banget. Iya, jadi sama-sama gitu bareng gitu ya. Kita nggak tahu lah. Ini tapi yang pasti kata Vin Diesel dia udah janji. Ini bakal selesai di Phase Triple X harusnya. Oh gitu. Karena Phase-nya bakal Phase XXX gitu. Dan rumornya juga yang jadi antagonisnya adalah si Robert Downey Jr. Ya mungkin. Nanti yang XXX mungkin akhirnya Dom ya udah damai jadi bintang bokep mungkin. Iya. Maksud gue udahlah anjing gitu ya. Mungkin bikin OnlyFans sama Letty gue nggak tahu. Karena apa namanya villainnya itu belum ke reveal dok di filmnya The Rock yang Hobbs Shaw itu. Hobbs Shaw itu Idris Elba musuhnya. Iya, ada salah satu pemilik perusahaannya belum ketahuan siapa. Gitu, kayaknya sih. Tapi selalu lah, mereka tuh nggak pernah reveal musuh selanjutnya, karena mereka kayak nggak nulis sampai selesai juga kayaknya. Iya kan? Nulisnya, kita syuting yuk ceritanya gimana? Ceritanya kayak, Gal Gadot amat ya, kita hidupinnya gimana ya? Iya kan, nggak ada yang tahu kan? Han, kita balikin Han gimana? Mungkin aja di Fast Triple X musuhnya ternyata Anies Bal... Nggak tahu. Nggak bisa masuk dong. Iya kan, nggak ada yang tahu lu. Iya, jadi mungkin ya Triple X si Domain dulu, Sanders Rangel. Aduh anjing, nggak lawan diri dia sendiri, anjir. Iya, gue yakin sih nanti ada scene dimana Dom tuh ngetok rumahnya Dom sih. Gue rasa ya gue nggak tahu pas anak gue gede atau gimana, mungkin ada lah pasti. Dom tua ketemu Dom muda gitu, ya nggak tahu lah. Ya tapi itu dia ya review Fast X yang memang berat sebelah karena Manuel yang ngelarin sampai selesai, gue nggak kuat ya. Tapi yang pasti makanya nanti kalau gue selesaiin nanti akan ada jilid 2 ya. Itu kan yang aneh menurut Manuel, belum aneh menurut gua. Udah kapan juga dia 2025 baru keluar. 2025 baru keluar ya, karena duitnya lagi mandi duit lagi sekarang dia, si Dom ya. Yaudah, sampai jumpa Dom. Sampai jumpa Dom, mending nonton. Dia ada di mana di mana-mana, cu. Iya, benar aja.
Aduh lucu banget. Yang jadi si Urang ngapain di situ? Balapan doang. Jadi ternyata, nah itu dia tuh karakter baru tuh. Si yang Ura, jadi Ura. Yang jadi si Ura itu. Ternyata adeknya polisi yang mati yang ditembak itu. Yang bunuh diri. Yang ditembak sama Charles Teron itu. Tiba-tiba adeknya terus dia bilang, "Oh, berarti anggapannya kayak ini ya, sepupunya Dom juga ya?" Iya. Hmm. Terus dia bilang, "Gua dari lihat mata lu gua udah tahu lu tuh adeknya." Oh, bisa tahu dia hebat juga nih si Dom nih. Yaudahlah ya. Ya udahlah sih, namanya juga Dom. Heeh. Dom tuh loh, Spark anjing Dom. Dom itu katanya dormitory harusnya di namanya. Iya, dia bisa masuk banyak orang. Ya. Dormitory Toretto. Ini dorme makmum nih. Dorme makmum ya. Nanti lawannya Silver Surfer. Lawannya Silver Surfer. Aduh. Nanti ketemu Fantastic Four berarti ngetok rumahnya Dom. Ntar dia lawan ini Doctor Strange. Doctor Strange, iya Dom. Come to bargain. Nanti jadi pas Doctor Strange buka portal ada banyak Dom ya. Dom, come to bargain. Diulang-ulang ya. Dom, come to bargain. Seneng lu kalau ngata-ngatain orang malah seneng. Ini baru gak pusing, tadi The Flash pusing. Wah, apa The Flash? Nge-review film, ngedemen lu. Anda suka kan? Anda suka dihibur kan? Ya inilah hiburan kita juga ya. Ini udah habis memang. Udah ya, cukup lah. Ya. Karena video-video ini tuh pelepas stres aja kita syuting ini tuh. Aduh lucu banget. Kalau ini udah full loh itu. Apa 15 menit ngebahas, 10 menitnya lagi ngebahas Alita. Udah gak nyambung. Gua harus cek dulu nih, kita lihat movie ini bagaimana depuh ya. 1/10 bro. Iya, anjing 1500 cuy, gak diapain cuy. Apaan? Itu emang di depu? Di komtep. Oh di komtep. 1/10 tapi anjing. Cut.